ngomong, jadi ngeromong terus cerawak, dikurangi ngecesnya, ditambah dikit. Masya Allah, dikatakan bahwa Bapak Ibu yang kami cintai, ini semua tidak ada lain kecuali ungkapan cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketahuilah solawat yang kita lantunkan malam hari ini, yang keluar dari lisan kita semuanya, satu solawat saja jika dibanding dengan beribu-ribu butir mutiara, maka sungguh solawat ini akan lebih mahal. Kenapa? Karena dunia dan isinya akan sirna, sementara solawat salam akan kekal pahalanya. Kita kelak di akhirat akan berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, mudah-mudahan malam hari ini betul-betul menjadi malam yang penuh bahagia, insya Allah. Indahnya, indahnya cintamu, cintamu. Yeah.
Nabi, maka malaikat di sana memintakan ampun terhadap orang tersebut. Sholat sunat tambah cerawak dong. Itu di namanya apa? Jenengan lek sholat mantun sholat fardu itu dikurangi apa? Pindah sunatnya pindah tempat. Kenapa? Untuk memperbanyak saksi kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu insya Allah tempat yang kita duduk malam hari ini akan menyaksikan kita kelak di surga bahwa kita akan berkumpul semacam ini dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aba Gundul. Terima kasih sekali, masya Allah. Bu, duduk polain opo nggih. Piro organe sarung, tapi kepingin nyeneng no Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka seneng, masya Allah. Senengnya wong mukmin ini adalah sesuatu yang sangat mahal sekali, masya Allah. Ya.